Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bongkar Mystery Shop yang bakal rilis di bulan Desember ini nih guys. Nah, penasaran kan apa aja isinya? Oke, daripada penasaran, mending kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, jadi bundle ini ya yang bakal keluar di Mystery Shop bulan Desember ini guys. Kirain bakal ada bundle baru ya, ternyata bundle out lagi nih guys. Nah, buat teman-teman yang udah dapetin bundlenya, boleh tulis di kolom komentar ya guys. Kebetulan saya belum punya nih untuk bundlenya, tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat-lihat dulu aja. Kalau dapat diskonan gede, kita ambil bundlenya, tapi kalau diskonannya kecil, kita bakal skip aja guys. Mending kita ambil elite pass-nya aja. Oke, sebenarnya Mystery Shop ini tuh dari server luar nih guys, tapi tenang aja. Karena di server Indo tuh bundlenya tuh sama guys. Bundle ini yang keluar di Mystery Shop nih. Makanya saya pakai bocoran Mystery Shop yang ada di server luar karena sama ya. Dan untuk itemnya nanti kita bakal lihat nih guys. Oke, kita langsung cobain aja. Nah, ini dia langsung dapat 83%, itu lumayan gede ya. Nah, di sini ada Cheng Name Card, harganya cuma 66 diamond ya guys. Dan kayaknya kita belum lihat untuk elite pass-nya nih. Di sini kalian bisa lihat ada voucher Diamond Royal, voucher inkubator, terus karakter Jota ya. Tapi tenang aja guys, kalau di server Indo tuh biasanya ada token Evogan. Semua token pasti ada ya guys di Mystery Shop. Itu udah pasti. Dan biasanya juga bakal ada token box gitu guys. Dan kalau kalian dapat diskonannya gede, harga tokennya tuh pasti cuma satu diamond doang nih guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pet skin ya, ada pet skin, pet food dan lain-lain. Dan untuk item-itemnya ini pasti udah bakal beda guys. Jadi yang sama tuh cuma bundlenya doang ya guys. Dan saya pastikan di Mystery Shop selanjutnya itu bakal ada elite pass guys. Sekalian tenang aja. Nah, selanjutnya kita ganti ke bundle yang cewek ya guys. Kita lihat di bundle yang cewek ini bakal ada elite pass diskon atau enggak nih guys. Nah, ini dia kalian bisa lihat, ini saya udah ganti lagi ya guys, ganti server lagi karena memang sama bundlenya. Di sini kalian bisa lihat ada elite passnya guys. Nah, kalau di server Indo juga biasanya bakal ada bad guys ya guys, kalian bisa beli bad guys. Nih, di sini juga ada token box ya, dan ada bundle-bundle nih. Itu biasanya sih sama di server Indo juga kayak gitu ya guys. Biasanya tuh ada token box, terus ada token Evogan, terus ada karakter biasanya atau bundle, dan juga ada bad guys guys. Jadi kita bisa beli bad guys di Mystery Shop nih. Nah, kira-kira apa yang paling kalian cari di Mystery Shop nih guys? Saya tebak pasti elite pass nih. Atau bundle alok nih jangan-jangan. Kayaknya Mystery Shop itu bakal keluar di tanggal 17 besok guys. Jadi kita tunggu aja. Karena di tanggal 17 itu bakal ada map terbaru ya. Dan saya rasa sih Mystery Shopnya tuh bakal dibarengin di event tersebut guys. Jadi buat kalian yang penasaran kapan rilisnya, kalau tebakan saya sih tanggal 17 nih guys. Karena Kulgar juga nggak kasih tahu ya kapan Mystery Shop-nya itu rilis. Yang pasti bakal keluar di bulan Desember, tapi tanggalnya itu belum pasti guys. Tapi saya yakin banget Mystery Shop-nya itu bakal keluar besok. Jadi kalian tunggu aja dan siapin diamond untuk ngeborong Mystery Shop-nya nih guys. Di bocoran yang selanjutnya itu ada skin backpack ini guys. Ini awalnya saya kira itu emote dari Pet Besten ya guys. Ternyata ini tuh backpack guys. Ini unik banget ya, jadi bentuknya Besten. Dan dia bawa SG6 inkubator nih guys. Gila sih, ini keren banget sih guys. Menurut kalian gimana nih? Ini level satunya kayak gini ya. Jadi monyet kecil meluk pisang gitu ya. Terus ini level 2 nya dia mulai gelantungan di pisangnya. Terus level 3 nya tuh dia duduk di atas pisangnya nih guys, sambil bawa SG6 inkubator. Menurut kalian tuh keren atau enggak nih guys? Dan di sini untuk dapetinnya itu kita harus top up 800 diamond. Mahal banget ya. Padahal kalau di server Indo itu mungkin dari 100 sampai 200 diamond doang. Jadi lebih murahan di server Indo memang guys. Di bocoran yang selanjutnya itu ada dua bundle baru ini nih guys. Kita langsung cek aja bundlenya di shop ya guys. Oke, ini dia untuk bundle yang cewek. Ini nggak ada efeknya memang bundlenya guys. Menurut kalian gimana nih, bagus atau enggak? Rambutnya panjang kayak gini, terus di bagian belakangnya itu ada pitanya guys. Terus dia pakai masker warna hitam kayak gini.
Terus ini bajunya nggak ada efeknya sama sekali ya. Dan ini celananya nih guys, sepatunya warna merah. Nah ini dia untuk penampakan dari full bundlenya. Menurut kalian keren atau enggak nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Terus untuk yang cowok nih, untuk yang cowok rambutnya sih menurut saya yang keren ya guys. Rambutnya tuh kayak gini. Ini maskernya. Terus ini bajunya yang sama kayak cewek tadi sih. Cuma di sini untuk bajunya kalian bisa lihat di lengan sebelah kanannya itu kayak ada efek apinya gitu guys. Kayak tato efek api ya. Nih kalian bisa lihat. Dan ini untuk celananya. Celananya warna hitam dan di bawahnya itu kayak celana besi gitu guys. Nah gimana nih menurut kalian kedua bundle terbaru ini keren atau enggak nih guys? Tulis di kolom komentar. Jadi kedua bundle ini keluar di event Two Bird One Stone nih guys. Nah eventnya tuh kayak gini. Ini kayaknya event baru ya. Jadi di sini kalian bisa milih pengen ngesepin duanya sekaligus atau salah satu aja. Kalau keduanya sekaligus, kalian membutuhkan 39 diamond. Kalau harga normalnya itu 49 diamond. Jadi di sini ada diskonan nih guys. Nah, kalau kita pilih satu aja itu cuma 19 diamond dan nggak dapat diskonan. Jadi diskonannya itu kalau kita ngesepin dua sekaligus ya guys. Dan kayaknya diskonannya juga cuma di 3 kali spinan awal sih biasanya ya guys. Oke, jadi kita tunggu aja ya event ini keluar buat kalian yang pengen dapetin bundle ini nih guys. Oke, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.